Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Batricia Lover, hari ini kita akan ngadain make up tutorial dengan produk Batricia Herbal bersama make up artis yang lagi hits banget, yaitu Mbak Marlen Harimar. Pasti pada kenal kan? Seperti apa hasilnya? Ikutin terus sesi make up tutorial kali ini. Hai Batricia Lover, aku Maren Hariman. Hari ini aku akan tutorial makeup bersama Batricia Product. Nah, yang lebih serunya lagi karena hari ini aku akan makeupin ownernya sendiri, yaitu Teh Fatimah Azahra. Yeay. Terus aku akan nunjukin ke kalian beberapa produk Batricia, yaitu ada BB cream, ada two-way cake, ada freshly spray, ada serum, lip gloss, lip matte, face powder, dan yang masih banyak lainnya. Ditunggu ya tutorial dari aku. Nah, jadi step pertama adalah aku memakaikan freshly spray ke mukanya Mbak Fas. Jadi kulitnya Mbak Fas itu kering, jadi aku butuh untuk supaya ini menjaga kelembapan kulitnya. Diamkan sampai kering, baru kita masuk ke step selanjutnya. Untuk step kedua, aku pakai serum. Jadi serum ini juga untuk menjaga kelembapan kulit dari Mbak Fas. Cukup satu pump untuk taruh di semua wajah. Kalian bisa lihat sendiri kan mukanya langsung plump, langsung ready untuk di makeup. Untuk step selanjutnya aku pakai lip gel. Jadi ketika nanti dipakaikan lipstick, bibirnya akan tetap moist, jadi nggak akan ada yang namanya bibir kering. Nah, jadi kalau aku sebelum makeup itu emang paling penting supaya kulitnya tuh dipersiapkan dulu agar makeupnya jadi lebih bagus. Makanya itu aku pakai serum dulu biar kulitnya lebih lembab, jadi foundation yang masuk akan lebih bagus. Juga pun bibir seperti itu. Nah, step selanjutnya sekarang kita masuk ke eyeshadow. Nah, Batricia ini hebatnya lip creamnya itu bisa dibuat sebagai eyeshadow, bisa dibuat juga sebagai blush on. Kita cobain ya. Jadi ini aku pakai yang shopping time dan job interview. Aku mau campur warnanya di tangan aku supaya bisa menghasilkan warna coklat. Lihat kan, gampang banget di blendnya. Pakai
melukai tangan pun bisa. Jadikan warnanya. Untuk step selanjutnya, aku akan pakaikan BB cream. Ini yang warnanya ivory. Aku punya saran untuk kalian, untuk pemakaian warna itu, kalian harus setingkat lebih gelap. Jadi jangan terlalu terang, supaya nanti ketika difoto, ketika kena matahari, tidak terlihat terlalu putih. Ini cukup ditap-tap saja ke muka supaya masuk ke pori-pori. Jadi foundationnya akan tetap awet. Untuk selanjutnya, setelah memakai BB cream, aku akan pakai Batisha Face Powder. Jadi tujuannya memakai face powder ini supaya BB creamnya lebih set, lebih awet, dan tahan lama. Setelah pemakaian face powder, untuk step selanjutnya aku memakai two-way cake. Ini aku memakai warna yang natural. Tujuannya apa sih? Tujuannya supaya makeupnya jadi lebih halus dan lebih tahan lama juga. Apalagi di daerah Indonesia ini kan cuacanya panas, lembab gitu. Jadi nge-set makeup tuh sangat penting. Untuk step selanjutnya, aku mau memakai lip cream lagi sebagai blush on. Jadi lip cream ini banyak kegunaannya ya, sebagai untuk lipstick, dia bisa untuk eyeshadow juga, bisa untuk cream blush on juga. Ini caranya, aku taruh di tangan dulu. Jadi dia itu teksturnya tuh seperti powdery, kayak bedak gitu tuh. Jadi taruh di tangan dulu. Setelah itu baru kita aplikasiin ke wajah. Tipis-tipis saja tuh. Bisa juga ini diaplikasikan sebelum memakai bedak. Jadi habis pakai BB cream, kalian pakai ini. Jadi fungsinya dia itu bisa juga sebagai cream blush on.
Untuk selanjutnya, setelah pemakaian lip cream, aku memakai lip gloss. Jadi supaya bibirnya terlihat lebih plum, lebih segar, lebih fresh. Untuk step terakhir, aku akan memakai Freshly Spray. Jadi ini kegunaannya juga sebagai setting spray supaya makeupnya lebih awet, lebih tahan lama, dan bisa seharian. Gimana Mbak Madeline, ini sudah selesai? Udah dong. Wah, alhamdulillah sudah selesai dengan produk Batricia Herbal. Kayak gini hasilnya, dan saya penasaran banget gimana ya hasilnya. Coba. Senang banget, makasih banyak. Sama-sama. Dan makasih juga buat semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini karena bakal banyak kejutan-kejutan lainnya. Terima kasih banyak Mbak Madeline. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.